بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدايه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره wa bi anwarihi wa bi ulumihi daraini amin wa qad wasafa lan teman-teman wis nyifati sapa Allah Gusti Allah malaikatahu ing malaikate Allah wa anbiyaahu lan maring piro-piro nabine Allah. Alaihim Muga tetep katur ing ngatese para nabi assalamu utawi keselamatan. Nyivati Gusti Allah maring para malaikat lan para nabi wa ibadahu lan maring kawula kawulane Allah al mukmini kang mukmin mukmin fi kitabih ing dalem kitabe Allah bil a'mali kelawan piro pira amal as-solihati kang bagus wabil mulazamati lan kelawan netepi Allah maring amal-amal saleh wal musaraati lan rikatan akiyaki fiha ing dalem ngamal-ngamal saleh ma'al khaufi sarta niwati wal khasyati lan tegese wedi wal ishaqi lan kuatir wal wajali <coughs> pakase wati utowo anjere piping faqala moko ngendika sapa taala gusti allah taala fil malaikah ing dalem hakih para malaikah bal balik utawi malaikah iku ibadun pirabiro kawulo mukramuna kang ten mulya ake ila qawlihi tumekamaring dawuh ya Allah taala wa hum utawi para malaikat min khasyatihi saking wedi ing Gusti Allah iku musyfiquna padha kuatir wa qalalan ngendika taala Gusti Allah taala fil anbiya eng dalem hakki para nabi ngendiko Gusti Allah ulaika utawi para nabi iku alladzina wa angah yad'una kang padha sopo sapa ya betaguna hali padha mureh sapa alladzina ila rabbihim maring pangerane alladzina alwasilata ing wasilah lantaran utawi pangkat luhur Ayuhum utawi endi endi para nabi ku akrabbullo weh perreg wayar juna lan ngarep arep sapa nabi sapa para nabi rahmatahu ing rahmate Allah Wayahkhouna lan padha wedi sapa para nabi azabahu bahu ing seksane Allah innazaba rabbika stuhune siksane pangeran nira iku kana ana apa siksa iku mahdzuratin weteni tetes <coughs> <coughs> ngendika al imam al habib abdullah bin alwi al haddad radhiyallahu taala anhu wa qad wasafallahu malaikatahu wa anbiya'ahu alaihi musalam. sungguh telah mensifati Allah terhadap para malaikat terhadap para nabi alaihi musallam wa ibadahul mu'minin dan begitu pula Allah mensifati hamba-hambanya yang beriman fi kitabihi di dalam Al-Qur'an bil a'mali solehah disifati dengan amal-amal soleh wabil mulazamatilaha dan selalu <coughs> tetap di dalam amal soleh wal musara'ah dan bersegera fiha di dalam amal soleh ma'al khauf disart, disertai rasa takut wal khasyati dan penuh ketakutan wal isfaqi wal wajal diiringi kekhawatiran dan ketakutan Dados niki sebagai penguat pengendikani <tuh> Imam Haddad pilih tiang-tiang sing <coughs> ngarepke pengapurone Gusti Allah ngarepake pikanto pikantuk rahmate Gusti Allah tetapi wong kuwi ora gagiangan ing dalem ngapii perbuatane baik zahiran maupun batinan monggo wong kuwi kegolong humqun wa utawa nek ana wong nyungka maring Gusti Allah bahwa Gusti Allah bakal ngapura dosane wong kuwi sementara wong kuwi terus bermalas-malasan di dalam ketaatan tetapi ia sangat giat di dalam urusan duniawi <coughs> Bahkan ia menyangka Allah akan memuliakannya dengan derajat tinggi di surga Maka orang itu adalah orang yang tertipu oleh angan-angan Orang yang al-ajis, al-ahmak, wong sing apes, wong sing kumprung cetek pikirin Orang yang lemah cara berfikirnya, bahkan terkadang, cok nganggep diwini ku cok nganggep, cok iso ngukur, dosone aku karo kai, Sik mending aku daripada kai padahal ora weruh kabeh, saya ngaji meneh terkadang madak ke antara sayiat kalih solihat keburukan utawa kebaikan kui podo di mata Allah. Padahal gusti Allah ngendiko am najalul ladina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am najalul muttaqina kal fujar. tegese wong mutain kalih wong fujar niku berbeda di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sa'niki munggah Gusti Allah niku duwi makhluk sing orang duwi dosa orang duwe maksiat bahkan selalu sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugane nek diteliti makhluke Gusti Allah niku kan pirang-pirang nggih. Ana anbiya wal mursalin tegese menungso. Ana para malaikat. Malaikat kafir niku mboten wonten ono iblis karo setan niku kuluhum kafir ono jin ono sing kafir ono sing mukmin lah malaikat niku sesuatu yang wajib kita imani diciptakan Allah dari nur jadi malaikat niku Kejadiani sesuatu sing langsung biqudratillah kun fayakun ada malaikat dicipta dari tetesan banyu wudu nek samban wudu banyune tetes terciptalah satu malaikat ana malaikat sing tugasin njogo awake dhewe Malaikat Hawazoh Nikun diwi wajib iman bahkan amang wa wamala ikatihi ono malaikat sing tugase nakoni amal perbuatané diwi nakoni bisuk diwi nalikonang konang alam kubur yono arane mungkar karo nakir Niku diwi bisuk bakal ketemu. Nek orang ngandel yang kafir Krono termasuk rukun Iman nyong orang andil, Nek orang ngandel nek malaikat kiono Wong nyatane Nek orang iso sobro bukan berarti rauno Wong sing barang katok Misale urat nadi nge. Urat nadi niku, Jenengan yakin apa pembuatan Nek ini enten Tapi sobro no pembuatan, mbutan sakit nang ndi urat nadi nang cendek dinyuk ana urat nadi nang lengan dinyuk ana urat nadi nang gulu ana nang dibai urat nadi yang pusat akarnya berada di jantung kita dan malaikat ini la akla surba, ora mangan ora nginum wala naumalahum ya turu bila abin wa um ora duwe bapa ora duwe biyung niku malaikat. Bon. Lah malaikat niku kabeh to'at maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlahe wong karo malaikat sak wong setunggal mawon sampeyan tengak-tengik kaya ngoten. Niku dipun terangake sing jugo malaikat sepuluh jadi awan sepuluh bengi obo, sepuluh berarti dinos wengi rong puluh ganti nesif setiap terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari <tuh> niku ono sepuluh malaikat coba nek sampeyan bayangke malaikat sepuluh ki ke dikatokke lembinang minilet sing nompak wis wong loro sesek napa mboten Niku rahmat saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Aturatur walimah wong papat. Ngapunten niki, omahe ukuran tipe 36 wis sesek napa mboten? Niku ada malaikat dan semua itu melakukan hal itu karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ngibadah niku ora dimingi-mingi swarga. Ya ora diweteni neraka. Tapi do gelem ngibadah. Karena malaikat niku la yastaghbiruna an ibadatih. Malaikat niku rada takabur ora dumeh maring ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah menungso wis dimingi-mingi swarga, pernah yorapingin. ora pingin. Diwedhen-wedeni neraka ya sampean ora wedi nggih. Niku menungso karena melase Gusti Allah. Me aja maksiat dumateng Allah. La Gusti Allah nyifati para malaikat Para anbiya-anbiya niki maksum, orang duit dosa. Niki nggo perbandingan. Jadi nek jenengan demen karo sesuatu, mesti pingin ngerti apa meneh sing didemeni perkara sing tak demeni. Jenengan ajar demen marang Gusti Allah. Makhluk apa sing didemeni Allah? Ya antara lain para malaikah wimau mau. Terus para ambia, terus para kawulane Allah sing mukmin. Niku sedaya fi kitabih disifati Gusti Allah ing dalem Al-Qur'an bil a'mali sholihah. Mereka ngelakoni perbuatan-perbuatan sing perbuatan sing sae. Ora ana malaikat kok ngelakoni perbuatan Allah niku boten wonten hatta niku malaikat Izrail Jadi Gusti Allah matek ke wong niku mati sebab rahmate Gusti Allah kaya wong jengkel jenengan nek jengkel niku ada dua kemungkinan jengkel krono sengit jengkel krono cinta ketu wong cinta yo ndedekke jengkel. Wong benci yo ndedekke jengkel. Samban cinta karo seorang, kok wong sing mau cintai kuwi boncengan karo wong jengkel napa mboten? Nun. Nyora jengkel kok wetok-etokan mesti jerone mesti apa? merentem. Nang opo kok jengkel, wulan wingi kok ora jengkel, asale wulan wingi urung cinta. La wulan iki jatuh cinta mangkle jengkel. Nangis, nangis yo lambang wong sedih. Seneng yo nangis. Susah yo nangis. Jenengan wingi do ngiring kaji napa mboten? Do nangis kula cek gugu. Sing tangis iki opo? makanya kalau lho guyon guyur nih ada konco kepaten nangis terus rasa nangis kaya pak mangkat kaji yodok aku konco guyu ini sebuah contoh ketika Allah mematikan hambanya ini Allah krono demen contoh nge wong negoro niku sampai nggawe program mateni wong baik secara vasektomi maupun tubektomi baik secara sterilisasi maupun secara berkala untuk membendung <coughs> laju pertumbuhan penduduk digaweke ke arane program BKKBN KKBN programnya arane KB keluarga berencana nomor keluarga berantakan biye wong-wong kuna niku kondo melu sampai sampe ke, alat kontrasepsi niku jarene wong tuha-tuha diklilingke wong biye wegah krana yakin banyak anak banyak rezeki saat sakniki ora ana bidan keliling kowe sing marani wong kadang ngapunten iki nggih anake papat pak mana, meneh moro ringun Bidyan utawa dokter nyalo obat mek keguguran, Muninnya urung siap, Papat bi makanan yang ngel, sehar. Jenengan mawon kuatir, Gini apa bapak ten? Berarti, Andaikan, Gusti Allah niku, Ngurep ke wong terus, Oramate ke, Mak bayangke ngapunten Walaupun mugi-mugi ngondiwe, Walaupun ojono, Sengkoyongan ten ke, sam kelindess tronton ndase mencolat Sikele mencolat ramati kaya ngopo caca tangane urip diwe siaie urip dhewek jendeke urip diwe ngenes es niku sebuah contoh nyamuk digawe umur seminggu Gusti Allah nggak orang gawe makhluk sengaran mati mau bayangke wong nyamuk umur cindek pe sampean sih dicokot apa nyamuk saiki nih orang mati nyamuk wis pirang miliar ya cok wong siji dirubung apa nyamuk jadi memandang sesuatu hatta ke malaikat Izrail melakukan pembunuhan niku bukan karena kekejaman tetapi karena ketuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, semua para malaikat, ambia dan hamba-hamba Allah yang mukmin ini diceritake di gusti Allah yang dalam Al Quran neprie, supaya priye, supaya nindiwi tiru orang iso tiru malaikat ya tiru poro ambia orang iso tiru poro ambia tiru poro ibadahul mukminin maringkawulone Allah sing tu iman disifati kelawan mula netepi bil amali solihah maring amal soleh wal musaraah rerikatan agi agi bersegera di dalam amal soleh tur diiringi rasa ketakutan nah niki wong-wong sing wedi karo Gusti Allah makhluk-makhluk sing wedi karo Gusti Allah, justru makhluk sing mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Nang <tuh> ngopo jenengan kok ora wedi karo Allah? Melebu kamar luweh wedi kepa karo jim. Melebu gua, luweh wedi karo banaspati utawa kemamang. Cupi jenengan nek satu ketika ono macan ngatek nangar penjenengan berinding nopo mboten non kepoyoh nopo mboten pernah ini. tapi nek kue sholat Allahu Akbar pernah nopo mboten berinding nyong nangar pe Allah ini. asale mboten mboten kenal nang apa malaikat kok anut perintah Allah padahal ora wae ganjaran ora diwe suwarga ya ora diweten karena mereka mengerti siapa Allah. Contoh, nang apa jenengan nek murid yang baik nggih dikongkon gurune ke orang njaluk opah. Asale kowe ngerti wong ikiki iki guruku. Utawa jenengan dikongkon wong tuwane jenengan kok orang njaluk opah. Karena jenengan ngerti Ikiki iki wong tuwaku. Kan kaya ngoten. La begitu pula para malaikat di dalam ketaatane maring Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengerti mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat kuwi juga para ambia, para kawulane Allah sing mukmin ke Gusti Allah netepi ing dalam kebagusan wedi maring Gusti Allah lah ngerti nih kok priye Gusti Allah ngendika dalam Al-Qur'an. Engko jenengan di buka ing dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya niku nggih. Ayat 6. Likur, Bal ibadum mukramun. Dan malaikat-malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan. Jadi kok ngerti nek malaikat ki disenengi Gusti Allah ya Gusti Allah saya ngomong ngomong ing dalam Al-Qur'an lah nek ngomong Gusti Allah si ra ngandel ya was. Gusti Allah ngomong bal aibadu dan malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan bahkan la yasbiqunahu bil qawli wahum bi amrihi ya'malun mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya Niku malaikat orang no malaikat bangkang perintah Gusti Allah padahal malaikat niku duit dosa napa no mboten orang duwi nek sampan wis dosa nek sak tuprok bangkang terus sekali malaikat ki sujud ya sujud ila yaumil qiyamah sekali malaikat ki tahlil la ilaha illallah ya terus sekali malaikat ki tasbih ya terus ora wani disi omongan debat utawa nantang pangeran nek kan biasa debat baik secara zahir maupun batin Conto debat ana wong diwe sugih kok sing wis sugih kae ya kudu aku Kaya-kaya Gusti Allah ki keliru. Sing pantese sugih ki aku dudu kae. Ya'lamu ma baina wa ma khalfahum wa illa liman yartadho. Wa hum min khasyyatihi musyfiqun. Niku lengkap e dan Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan para malaikat itu dan yang di belakang mereka dan mereka tidak memberi syafaat tegese pertolongan melainkan kepada orang yang diridhoi Allah wa hum dan malaikat itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku siji nomor siji Ah, nek nyong yo tiru malaikat ora bisa. Wong malaikat ki ramangan mangan, ora butuh fulus. Bener baik, misale. Ya wis, nggo ngerteni andaikan cara mono nek Gusti Allah menceritakan alam malakut Gusti Allah ki ngegeras kowe. Faedahe <tuh> andaikan saat donya minal masyriqi ilal maghrib dari timur ke barat kabeh maksiat maring Gusti Allah, Gusti Allah tidak merasa rugi sebab ono makhluk sing lebih ikhlas mencintai Ngawulo maring Allah Subhanahu wa taala, yaiku para malaikat. Innaladzina layastakbiruna an ibadatihi sing duradumeh dong ngibadah maring Gusti Allah Innal inda rabbika la an ibadatihi wa yusabbihuna wa yasjudun. Dan mereka selalu bertasbih dan bersujud kepada Allah tanpa mengenal waktu. Jadi andaikan kowe-kowe maksiat iki Gusti Allah kisi sik luweh makhluk yang mau memujinya, mau bertasbih kepadanya tanpa tendensi apapun. Jadi Gusti Allah rabutuh, karo kue nyembah maring gusti Allah orang yang nek kue nyembah mangkali gusti Allah untuk keuntungan nek kue maksiat mangklik gusti Allah mendapat kerugian itu buatan sisan tahun 2014 sandonya maksiat kabeh, gusti Allah tidak merasa rugi karena dia masih punya makhluk sing gaweane mung ibadah maring Allah yaiku para malaikat. Mukane nek iso ndiwi iki tiru malaikat. Nek iso. <tuh> lah malaikat ki priye? Ora nglakoni nek ora perintah. Malaikat niku ora nglakoni apa-apa nek ora diperintah. La yasfiqunahu bil qauli wa bi amrihi ya'malun. Ya ora taun di si omongan maring Gusti Allah. bantah anut maring perintah Allah. Nah iso kue anut. Lah malaikat niku biasanya perintah siji. Ketika kue wudu, tetes banyune, gusti Allah moco istighfar, gue wong sing wudu kue. Niku nek wudu nih bener nge. Nek wudu nih di terima. Niku sebuah apa? Contoh, ketika malaikat kon rukuk, ya rukuk terus. Lah nek kan perintah ya kek. Wa btaqu fadlillah kowe nyambet gawe. Wa zkurullaha katsira kon zikir marang Allah sing akeh. Fangkihu kowe kon tu kawin. Dadi nah, nek ora kaya ngoten mawon. Lah perintah, ya, nah, perintah ya Allah niku kathah. Kulu washrabu, mangan lan ngombe walatus rifu tapi ojo nganti kelenggike leluwian berarti nek espak pak kewarken mendek anut perintah Allah karena innallaha la yuhibbul musrifin Gusti Allah perintah dagang yo ya sampean nyambet gawe dagang Gusti Allah nglarang diwiki mendhem ya wis dhewe ora usah apa mendhem mendemara maksude mendem wong mati nggih. Hey, Diperintahe nggo menungso niku indah. Coba nek makhluk liya. Kowe weruh srengenge mboten dipirintah karo Gusti Allah. Kon ngubengi bumi jare wong nang bumi nggih, walaupun sebenarnya bumi sing ngubengi matahari dan keduanya saling berputar pada tempatnya masing-masing diperintah kon mubeng bumi diperintah kon mubeng serengenge diperintah kon mubeng bulan diperintah kon mubeng planet-planet diperintah kon mubeng anut napa mboten pun perintahe kon mubeng tok menungso niku asik Gusti Allah nek menungso iki bosenan Saca sampan kon mubeng terus pripun saca. Ditiku aja mbantah kok perintahnya Gusti Allah ki akeh temen no. Justru karena Allah ki ngerti kejiwaanmu, denen perintahe akeh, paham nggih? Nek perintah siji, bosen, bosan, akeh wis sampean bosen no. Ana salat isya, salat maghrib kurangen diwe duha, sik kurangen we qobliyah ba'diyah, sik kurangen diwe tahajud, sik kurangen diwe maca Quran dan lain sebagainya karena menungso duweni kecenderungan hati masing masing Caca Gusti Allah perintahe kowe mangan tok wetenge napa mboten Jadi Gusti Allah niku nek merintah sesuatu ngerti sing diperintah Oh serengenge perintahmu perintah mubeng si seneng tenan wis mubeng terus Ora tau mendek mang gitar 12 buruj markasnya nek 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 wi rembulan ki 14 nang dhuwur nang isor 14 didi apa arane 18 nek srengenge nang dhuwur 12 nang isor 12 didine 14 dadi srengenge iki ana pos-pose arane buruj nek rembulan arane manzilah niku ana pos pos 1 pos 2 terus mubeng dari 12 burus terjadilah 12 jam 12 bulan niku sebuah contoh Gusti Allah nggawe wit kon nang kono terus mangan ngombe nang kono iku ibadah wit-witan kabeh tu ibadah maring Gusti Allah lha sing jaluke nek koneka ki menungso akhirnya ya diwe neko, neko juga diperintah konko iki konko iki konko iki Niku sebuah <coughs> contoh paham ya jadi nek iso diwe tiru para malaikah orang lakoni sesuatu nek ora di perintah Gusti Allah perintah kowe kon fasalu ahla ingkung tumla ta'lamun ta alamun. perintah kau kon takon, kau kon ngaji, sering nang Alquran muni faklam, anahu la ilaha illallah berarti kon ngaji, ya harus ngaji, anut, buh rapa buh ngantuk, boh, yang penting apa? anut, karang gusti Allah apa? perintah, niku ne iso, kau tiru apa malaikat itu jadi dianggap perintah Gusti Allah ki mong salat limang waktu pirang-pirang Gusti -pirang. Allah menging ijtani buzon fa'idna ba'da zonni ismun wajah suuzun. ya not wis rasa apa Gusti Allah merintah kue ojo hasut iri dengki ya wis perintah Allah kan akeh nggih wong kula cok guyon artine wong saiki iki haram ki mung narkoba artine sing haram ki mung cap orang tua nakal karo topi miring. Mekane kanca-kanca sing seneng, ngapunten iki nggih. Sing seneng ngepui warung-warung sing bakule haram niku sing ado lara. Nggih napa mboten? Padahal haram niku kathah. Tak we conto nggih. Difda niku napa? Kodhok. Kodhok niku haram napa mboten? haram dadi nek ana seneng gepuk-gepuk warung kowe kondol, lha kowe kodok kok ora mok haram niku kan kathah ora mung arak tok nggih wah saiki nang kalongan isine warung kodhok tok nek jenengan tuyan yo itu urusan sampean nggih niku dilarang karena Gusti Allah mangan ki sing api apik mangan ki sing bergizi mangan ki sing halal anut Gusti Allah menging koyo aja mangan kodhok. Aja mangan apa? Celeng, aja mangan asu. Heri-heri. Saniki nang ngendi bae pe. Ana apa? Sate asu. Ana sate serundeng asu. Niku kan haram, tapi pernah salah satu gerombolan menyita serunding asu kan ora tau menyita kodok tujuh keranjang niku kula pingin niku Kurung berita kau yang ngoten gini arti ini haram niku mung ara mung zino, sehingga tempat perzinahan dura arek niku bukan komando sampan kon ngora arek warung swikel lho contoh ta, niku contoh Faham nggih di haram niku kata larangan niku Gusti Allah niku yo kata niku kay gampil mawon. <coughs> Terkadang dhewe ora iso mengkoordinir koordinir kowe. Baik omaraknya, baik ulama-nya, ora iso gawe undang-undang kene iki mayoritas Islam. Koe dagang nang kene yo makanan sing halal. Ora bisa munine wis bebas padol sak karepe. Niku perintah Gusti Allah. Mangan yo ya perintah Gusti Allah, tapi mangan sing halal kecuali darurat nggih. Nginum yo ya diperintah Gusti Allah, nginum tapi sing halal. Nek wis halal priye? Diperintah maneh aja lelu wian. Ya wis ku ini, niku nek sampean Pak tiru malaikat. Dadi sampean ki bisa tiru malaikat, malah luweh penak. Wong perintah ya Allah nggo sampean ki akeh. Paham nggih? Lah untuk mengerti perintah-perintah Allah priye? Ya ngaji sarang-sarang bahwa larangannya Allah akeh, perintahnya yo akeh. Niku nek pingin tiru malaikat, malaikat niku pokok pokok anut perintah Allah. Lah perintah Allah tering ke sapa? Nek Pak Abdul Masyayih ngendika, <tuh> "Mun cari ti azan mawon, azan niku aja dianggep niku suarane wong adzan. Niku azan niku panggilane muazin napa panggilane Gusti Allah. Nun. Mugane ibaratene iki nek aku iki duwe gawe misal ini, Pak Mantu terus ngongkon Agus tulung kuwi atur-atur wong batang. Niku sing atur-atur kon marone niku sampean do ngatiaturi marone rene Mbay Agus napa ten mriki marone kan mriki nggih mongso ngatur-atur kula Agus niku mung nyampeke dudu kok gembruduk marone rene Agus kan dudu niku arane ni wong ra paham paham nggih niku podo nek wong anggap swara azan niku swarane ni. wong niku ya kliru asline niku wong nyuwara ke panggilane Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ngundang kowe eh, hayya 'alas shalah, ayo to sembayang. Oh sembayang. Nek iso nggih, nek ra iso ya atine kerentek ngapurane Gusti nyung ora geki yang mangkat kene. Berko kuwi hayya 'alal al falah, carilah kebahagiaan. Nek kebahagiaan donya ya kowe nyambet gawe. Nek kebahagiaan akhirat ya kue ngamal soleh Faham ya? Nek digawe ringkes makna bebas Hayya ala sholah anut sembayang, Anu hayya ala al falah Kerja sing kerja, saya kerja kerja nih nih, satu ketika muridnya Syah Abdul Qadir Soan maring Syah Abdul Qadir Ya Syekh Kulau niki seneng tuh nyok Cara Kanjeng ya ajib nek sampean usahah demen donya. Lah terus ya saniki aku wis rada gawe niki. Wong kula niki duwe dhuwit karo ora duwe rasane padha. Cara Nis Abdul Ghadir kowe nyambet gawe karo ora niku dudu kurane kowe demen karo ora. Dudu nek kowe wis rada demen donya kowe kena ora gawe dudu kuwi. Tapi ukurane kowe hanut perintah Gusti Allah. Lah Gusti Allah ki ngongkon nyambet gawe. Walaupun kowe wis ora demen ya kowe nyambet gawe ya. Lah nyambet gawe ne nopo? Ya luru kayu pukan nang alas. Dicepeti nek wis didol. Karang kowe wis ora demen dhuwit, ya dhuwite disedekahke. Niku wulangane Sa'bdul Qadir Al-Jilani. Maka nek ana fitnah ilmu tasawuf ki ilmu males. Niku sing males sampeane dudu dudu ilmu neta saya sing ngongkon suhud sabar padahal sampean ora zuhud ya sabar ya ora <tuh> tapi mengatasnamakan apa tasawuf tasawuf bukan seperti itu maka ngaji bareng-bareng mau aja salah paham memahami makna tasawuf nganggone bakiak bungkul takleke kluwus kopiae kuning ya ora nek nah, tambal-tambalan Wah kaya tasawuf kaya wong kaya, kaya duduk tasawuf, tak sanggup, paham kaya? Bon, jadi ora iso dikur nganggi kaya ngoten Wah wong kok wes, warah-warah wong, pelakunya metungkul lho dok, wong ahli hakikat kaya, Dujubunok kaya nger, ya berak? Jadi, seng hati-hati zaman saat ini paham kaya? Jadi anut mawon, hayo ala sholah, hayo sembahyang Makane jarene Ba'dul ba Masyai sing sapa wonge dawam ke azan. Sampan azan nggih rolas tahun dadi tukang azan. Kuwi mesti titi wali ora bakal ora. Asale dia rolas tahun wis dadi kepercayaane Allah tukang ngatur-atur wong sih. Wong kula niku ngerti tapi tok-tok ora ngerti. Mun jenengan nek ngerasa ke titi wong adian kok seng jama aki wong telu wotok kelitik kelitik wah ne gelone po walaupun nyora tawa adian yang kan tertiati ne wong tukang adian ngeroso kok kok wio pomoneh dong subuh tapi ono meneh wong tukang adian kejujuran dong ngewes adian kia ini teko kan sepi sen teko kia ini otok kaki yang tiko mati barang wes komat sengat dan rengkola, parit di gue, pak kepesen gula pak jai, lanjong camai karo sopo, lanjong kan tugas ya, dan noda karo komat, <tuh> makane, makane niki kenge, jenengan nih pengurus selanggar, tak kandani hasilnya, nih buron apa betul, nih samban pengen titi tukang azan tapi sengra kecewa. Jadi ono bagian imam, ono bagian azan, ono bagian makmum tetap. Paham nggih. <tuh> Dadi mme aja nyalahke imame ra petho ke ra tau teko. Dadi no makmum tepat dina Setu sapa nek pegawe ndatar dina Minggu. Paham nggih. Sing bangsa kuli ndatar dina Jumat. Niku kudu terus diti aja wehi. Dadi nek no pengko rapat langgar niku programe berarti duduk memilih imam rawate, juga memilih makmum rawate. Sopo, papa apa loro, raketan buncengan puka, paham nggih? niku sehingga jalan terus ya, nek sampai nih sampean nih tukang tapi udah pedot berarti nih pedot sedina yang esok sih gimana rolas tahun berarti kue menyampaikan di wong tukang ngatur atur ya boh gusti allah kue mesti kue dicintai allah buat kare bisa pora kok rolas tahun kue pri yang bu wanjang dijazai kok kau kue nyampak nyang boh rolas dino mawon yo rawani <tuh> Lawal ini wali apa ya pokoke dadi Allah Subhanahu wa taala karena dia terus menyuarakan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? nanut Pak malaikat. Hayya 'ala shalah, ayo sembayang, sembayang. Bu, bu gagiangan, bu mengko sing penting labaik wa sa'daik. Dadi labaik Allahumma labaik ora ora nek dudang kaji tok sudang sholat, oh ya hatimu ku tu kerentek Labaik Allahumma labaik Nggak gusti Sendikodawoh dawuh Tapi kondisi, gini apa Biarannya mending, atimu mending Nyambung karo Allah subhanahu wa ta'ala Daripada kurung wazan Setan ke Rungentu opo-opo apa ke wong Kelindur ke dong itu telok jame panjang Wesasar temenan Kok cepet tuh ma itu Allah subhanahu wa ta'ala Ini podo-podo gendu bu oki okay, sing duwi ilmu paham nggih atine krentek sendi dawuh Sendi dawuh iki cara arape kae gampang labbaikallohumma iki sendiko dawuh iki ora nek tundang kaji thok pemangkat ke Mekah mlayu labbaikallohumma labbaik ana wis sirae sangka nafsune jebloke pojok kakbah misale ora mung kaya ngoten thok Semua perintah Allah kudu dilabaik, paham nggih? Kudu disendika dawuh ketika kowe muni ketika as-shalatu khairum minan naum Tapi kula sing ngantuk niki. Mending arane ana jawab e. Atimu niki ana apa? Ana jawab e. Ora ngodok. Ngono guru nendiwe Syekh Sari As-Sakoti radiyallahu an Setiap kurungu adhan Dek mesti nangis, mesti ngeredek Nah niku sing diwira bisa Niku hadratu Syekh Sari As-Sakoti Si dungeng puho nek kurungu adzan mendek Bergetar hatinya nangis Sang murid bertanya Kenapa engkau setiap mendengar azan kokui Karena aku merasa kiamat sudah tiba dan panggilan Allah dikumandangkan agar kita menghadap untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Niku Syekh Sari Asakoti. <coughs> Walaupun diwe ra nggih. Niku sebuah contoh. Ana meneh sing kaya Saidah Fatimah nek semaput. Ketika wa anna Muhammadar Rasulullah kelingan abai. Iku panggilane Rasulullah, panggilane Gusti Allah. Sayyidah Fatimah semaput. Makane begitu berjalan tujuh hari, sahabat Bilal mengundurkan diri. Aku tidak mau sehari lima kali membikin pingsan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. telah Bilal ke Damaskus. Minggat. Suara Pak melu-melu politik nyong Pak Wiritan, Pak mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya Saidah Fatimah diganteni wong liopo Kui, sehingga penyakitnya semakin parah ketika wakilah satu dino ono sing kondo patang wulan sing kondo patang buluh dino Saidah Fatimah sedo jadi jarai pedek Saidah Fatimah karo Rasulullah niku kurang nganti setahun krono kecintaannya niku nek kurung wazan bisa kelengar kau Fatimah kelingan Rasulullah Sallallahu Alaihi <S. tos> Wasallam telulas tahun Bilal lu wazan ditekani Rasulullah di dalam mimpi wahai Bilal apakah engkau tidak rindu kepadaku datanglah Bilal dari Damaskus ke Madinah untuk ziarah ku nek cari kubur ki musrek, berarti sahabat bilal ki gembonge wong musrek nih, ziarah reng makam Rasulullah. Setelah ziarah keluar, para sahabat yang berada di Madinah wahai bilal, tolong kumandangkan azan untuk mengenang zaman kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bilal azan. wa zian ke Madinah lindu wong metutik omah ana sing kelalen durung kudungan, nono sing lanang kelalen durung sarungan tomb layu kabeh ring mesjid. artine Rasulullah urip meneh niku kahipatan azane sahabat Bilal radhiyallahu anhu <kuh> niku to lupa diri niku nek saiki dhewe azan niku ayem thok nggih <cuh> ha <tuh> <tuh> kalem apa kalau kolon jawab azan ke jumatan Allah berdoa Allah akbar niku wah padahal dan kini nang dunia sufi wah penuh kekuatan umbo sufi sing orang ngatok ke nganggu duhire nganggu batine nek kue sufi mesti jawab Hayya ala sholah, labaik Gih gusti sendi kodawuh sekarang diwiki sufi nesik suka pikiran ya ber tambah ya lesan tapi mangkeh rien, nggih gitu. si, sibuk niki baute ilang ya ber arane kowe ana sian sambung sinambungi Mareng Allah Subhanahu wa taala secara batinnya ora iso zahir batin kaya para sahabat kaya para aimah guru-guru kita kaya Syekh Sari As-Saqati radhiyallahu anhu nek krungu mesti kaya wong Pak Klenger merasa angel kabeh diundang karo sing gawe urip niku nek Pak tiru para malaikat ajare di mawon hayya ala shalah sembayang sembayang hayya falah nyambet gawe mencari kebahagiaan nyambet gawe niku makna bebas nge. walaupun falah ini bisa dimaknani macam-macam Niku Gusti Allah nyifati poro malaikat di garis bawah ini wa hum min khasyatihi musyfiqun dan para malaikat itu makhluk sing padha wedi maring Gusti Allah tur kuatir Aneh napa mboten Nek sampean iki ora tak mikir ya ora krasa la aneh nandi Kang Wa hum min khasyatihi musyfiqun malaikat niku do wedi Gusti Allah Malaikat niku donjer piping kuatir maring Gusti Allah. Padahal Gusti Allah wis kandha malaikat ki aibadum mukromun. Kawula sing wis dimulyakake dening Allah. Wala dosa wala maksiat. Pemeneh malaikat ngerokok ra ono, paham nggih? Dene kepak malaikat aja ngerokok, paham nggih? Pemeneh makruh mangan pete misale. Ora ono maneh niku para malaikat tapi wedi karo Gusti Allah padahal malaikat wis dijamin ora malaikat nyemplung apa neraka ya malaikat jaga neraka tapi kan kudu nyemplung neraka nggih nyemplung karo juga apa beda nggih padha-padha nang buine narapidana karo sipir kan beda niku sebuah apa <coughs> contoh kemawon Eh, malaikat ini ku banget wadini maring Allah subhanahu wa ta'ala. Wadi tur orang duwe dumeh la yastagbiruna an ibadatihi. Do wadi tur musfikun, do hati, -hati kuatir orang mung wadi dodok. Niku ku nek sampan pak niru malaikat. mawon rien tiajari syekhuna kuwi. Cacak sih Malaikat nek gusti Allah ki ora kon aja lakoni. Kare-kare sampean ki ini perintah ya Allah si jidok kuwi. Salat, artine larangane Allah ki si jidok kuwi aja ya ngombe arek, liyane doyan kabeh. Ya. Nah, untuk mengerti perintah-perintah Allah ya ngaji kuwi mau. Mukane ngaji niku ya hukume wajib. artine wong wajib niku salat nggih padahal talabul ilmi Faridotun luru ilmu niku wajib wabil khusus ilmu agama wabil khusus ilmu fikih ilmu tauhid dan ilmu tasawuf ilmu sing fardhu aen ilmu telu niku fikih tauhid tasawuf tasawuf ya kaya dene ngaji bareng-bareng moto ana sing kondur kowe ngaji naso diniyah iki nek justru dhewe ngaji naso diniyah krana atine ora temata paham nggih kowe ngaji tasawuf iki nek ibadah sregep justru dhewe ngaji tasawuf krana ibadahe gendu kan kaya ngoten mek bisa-bisa ketularan titi apa sregep ora bisa wis takdir apes ngene apa mboten wis ngaji bola bali wis wutuh bae niku sebuah apa contoh malaikat niku seorang ora duwe dosa bahkan ibadah Gusti Allah ora disambi ora disambi mangan ora ditinggal ngombe ora ditinggal kawin ora ditinggal jima ora ditinggal luruh butuhan kuwi sik wedi maring Allah Subhanahu wa taala karena dia mengenal ma'rifat ma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi yang paling takut itu yang paling kenal Nang opo diwi ora orang takut karo Allah karena ora kenal kenal lara notok wakala ta'ala juga nek rumah malaikat rabiso angel lah padahal gampang nek saban pengin turu malaikat niku, ku wiru musuh kok pokok eh pokok ojo ngelakoni nek Allah ora perintah musyawarah nek nah opo apa-apa ke, cari Gusti Allah wa hum fil amri amri niku urusan urusan apa bae dimusyawarahke kepenak aja diputus ke dhewe engko nek salah wis sing wong tapi nek musyawarah RT begitu salah ke, ini kan keputusan musyawarah bukan keputusan saya dinek Pak pendungi ya sing melu musyawarah kabeh Niku berarti oh Gusti Allah ki ngongkon wong grumungan, ngongkon wong musyawarah wa amri banyak perintah Allah yang mungkin di bisa menjelaskan untuk saat ini. Banyak orang mung sekedar salat poso zakat kaji pirang-pirang. Pun ke, ditiru musik. tapi untuk mengerti perintah-perintah Allah Mungkin ada orang yang ora arti perintah Gusti Allah Lah Gusti Allah itu pria Misalnya wong hubungan laki-laki dan perempuan itu nikmat tok dilarang Ini orang yang sangat goblok terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Gusti Allah itu malah perintah Fangkihu Berarti maknanya apa? Hah? Nikau, kue panggilakoni kau kue, tapi nganggu caranya Allah Subhanahu Wataala. monggo cara gusti Allah ora dilarang malah dikongkon nggih. Siji kurang, loro, loro kurang, telu, telu kurang, papat, papat kurang, sing tuwa dhewe pekiat kan papat terus. Karek dalam tanda kurung wani apa ora kan kaya ngoten. Nek ra wani ya wis nerima ing pandhum, kan kaya ngoten. Hmm, gaya padahal terpaksa wae nyung si nyaca ilmu nerima ing pandhum nggih. siji oh, orang ora orang Seng sing waduk misale ngapun niki nggih walaupun contoh yang tidak baik ono ustazah wong alim nek waduk berarti alimah nggih niku wis kawin peng telu karena dia berpendapat nek wong lanang kentuk kawin ping akeh wong apa wong waduk ora entuk awes di wis dikawin wong ora seneng tenen kandha mas tulung aku dipegat tuh oh. dipegat kawin meneh untuk pejoko. Punyaine niku. Nek wis bosen meneh, Mas tulung aku dipeki atuh. Yo dilalae landange kidu anu delembuh priye. Tambah mengisor entuke tambah nomo nyora Pak Kondho wonge. Sing kedua, punyaine kondho meneh. Mas, tulung yo dipeki sungkan karo sampean. Iki untuk meneh pejoko, ya ora. Pejoko ora duweke piala bergilir Tapi sing ngunaike bunyai kuwi ya ora ana sing wani karena beliau anak seorang ulama besar juga. Ya wong watuk Pak Kok kuwi kan ora apa-apa, asal nganggo aturane Allah Subhanahu wa taala. Wong Gusti Allah ya ngentukke walaupun kuwi halal sing dibendu nggih, imsaki bi ma'ruf au tasrihim bi ihsan. Kowe biyen jukuke apik, nek pak ngeculke ya sing apik api ano cocol ke tapi cekali obo buntute. Sebenarnya tidak ada yang sulit di dalam agama Islam ki orang noseng sulit. Sing ngel ngel ki awa ndw, paham ke? Wong barang pena kok dipenging, pengeng. Sing sobo cari gusti Allah malah malahnya ngobo ngongkon. Ngongkon ibri fangkihu lakukanlah hubungan seksual cari gusti allah karena gusti allah ngerti kowe ki butuh kowe kowe ki seneng akhirnya kowe dia perintah Komuni gusti allah ngelarang berarti sing muni gusti allah melarang hubungan seksual berarti wong kenal allah no pembuatan Buatan kenal, nah kenal, oh gusti Allah ki ngongkon, no. ngongkon tapi nganggu carane Allah subhanahu Wa ta'ala, ya. Jadi, orang ngangkau mulai ngongkon, dikongkon, dikawin kabeh. Jadi, orang ini, arah paham kongkon ini, ini. salah paham, ya. Jadi, orang aturan kabeh-kabeh niku orang itu aturan ini. Karena dikongkon melakukan hubungan seksual, apa bukan? Bukan, orang ora butuh. Orang itu itu nafsu. Nah, orang itu kondolawing, jadi harus-harus nafsu, harus menguatkan. mau nih dengan mantan paham gak mantan malaikat di detik ke obo? wong barang wes di wong mangle beri ya mangle underdile tambah si cinapsu paham gak jadi ketika harut marut kinapsu karo seorang wanita ketika ia turun di negeri babil niku denen wis dadi apa menungso dadi Gusti Allah niku pernah menjadikan menungso tetapi dari malaikat paham nggih kan jari menungso niku digawe obo, lemah gitu, dari tanah tapi Allah pernah membuat mal, menungso dari malaikat yaitu Harut Marut juga pernah Gusti Allah ki gawe menungso sing orang nganggo bapak orang nganggo ibu pernah napa mboten pernah namine sinten Hah? Ong tidak berbapak tidak beribu nabi bisa. Nabiullah Adam alaihis salam. Pernah Gusti Allah gawe makhluk tidak ber ibu tapi berbapak. Ajib napa mboten? Sapa Ibu Hawa. Digawe Hawa min dilain min yusra. Dicipta dari tulang rusuk yang sebelah apa? Kiri. Mukanya cari tapi nyuruh tahu bukti kayak gini. Caca te bahasa medono teteh pahun ngeten pianomu kuwi maitung nggih kiwa karo tengen ki akeh ndi sa sa neta nene wong lemu kan diitung ngangel bengku sing kering-kering mau kelitake niku pianone ditung kiwa karo tengen niku kathah pundi niku sing siji niku iki bujune dadi paham nggih tercipta dari tulang rusuk wanita itu dari tulang tulang niku pripun ada tulang rusuk, lempeng enten apa maksudnya? jadi ini saya mengintip orang tua, ya siap bong kok sesuatu sing bingkong ini juga aneh, waduh saya senang ya pancen saja bahannya membeko kok, paham apa maksudnya? lalu orang-orang lainnya pintar, ya bisa lempeng dipanasi sedikit, lempeng balung-balung ini kan bingkong, tapi sudah diporok kok lempeng-lempeng ini saya ada makanya butuh ilmu juga ono sing pokrol diketok otok dipotong itu gel mangle niku cari nih karo bang waktu ora akan no keras nguti mutong ditelok ke otok yo bingkong terus mung dasar ini memang kaya ngoten dia butuh nasihat butuh perhatian no sholat no ngesok yang gelambreh mana kari kari butuh penggelambreh ya wes ah lulu gelambreh mangle enggak bon niku berbapak tapi tidak apa beribu napa maleh nomor telu beribu tapi tidak apa berbapak Nabiullah Isa alaihi salam umume wong berbapak beribu nyong karo sampeyan iki ana meneh Gusti Allah sing gawe perkara tidak sebagaimana layaknya ontone Nabi sobo Soleh alaihi salam Terlahir dari sebungkah sobo Batu Faham ke? Jadi Ini gusti Allah Lah gusti Allah Ya tahu gak wong Tapi dari jenis Sopo malaikat, Bukan dari pernikahan Antara Romeo dan Juliet ora. Arane Haruta Wa Marut Anomenas yang luweh jeruk nangu ilmu sufi ceru ndungeng bae manggleke kareng critane malaikat nggih Gusti Allah niku ya nggawe udan sing ora dik banyu laut tetapi 90% udan iki dik banyu apa laut tapi ana udan sing langsung dikun fayakune Gusti Gusti Allah kuwi arane udan rahmat ini priye ke ana wit-witan nggih diudani setahun pisan ndok kroyok tapi dene iso urip selama setahun nang jerukot padahal ora udan selama setengah tahun niku sing udan langsung saking mimbihari rahmattillah niku nek kowe tau udan udanan banyu kuwi kowe jarang lara lara iki jarang awake orang kelokro Sekali-sekali, nah ini udana yang di Banyulau disedot ini kan udana alami, kaya karo sampeyan tercipta dari perkawinan ayah dan ibu. Tapi setiap tahun Allah mencipta Banyu udana yang orisinil. Lagu ini kan di penyakit apa baik, kaya manggap pak, kaya ginjil pak, kaya paru-paru, kanker kaya manggap Banyu ini tumbih, pahal-halmari. Dan itu apa, bapak Orang detik ke madorot udan kui, kau udan kedui udan udanan ngesuai pinjur kau norop ah ya ke udan temenan nih. <laughs> Jadi memang ngono udan seng seratus persen nopo rahmat. Kata eh kruyu kok kuya dok, tapi ngesu itu itu hijau suket suket seng lanas do tumbuh niku dan langsung dicipta oleh Allah tanpa perantaraan serengenge nyedot nopo niku banyu laut diunggah ke titi. di awan pecah ditimbun niku nggal taun Gusti Allah gawe tapi sing weruh-weruh kuwi jarene wong ulama-ulama sing ahlul mukasyafah. Titik ana udan sing asli sing digawe Gusti Allah setiap tahunnya ping pira iki ana. Mung dhewe ora perlu apa mangkene kalah keras pokoke ana udan-udanane, udan nyapa udan-udanane.

Jadi ini ono pertanyaan lah harut marut cari malaikat kok nafsu karo wong wadah mantan mantan paham ke mantan ke berarti apa nek cara tentara apa berarti ha nah, wis purna tugas memang nah, le para wong nafsu kan ketika malaikat ya orang duwe apa nafsu niku sebuah apa contoh daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala Ya ana sing dicipta Gusti Allah secara langsung, kowe ora isa ngendhalekke iki ya ana. Nang jero awakmu, nang guruh kowe katuan, nang gur detyut nadi, mugane Gusti Allah ngendika wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid urat nadi iki diciptakan langsung. Diawasi langsung oleh Allah. Dokter ora isa ke. ketika detyut nadi sampeyan iki 75 per detik. tahu dunggahke 100 utawa ketika kan dianu suweda dunggahke metode 70 saged napa mboten ora iso nyetir kowe dadi ciptaan Allah ki ana sing bisa dilogika ana sing di luar apa nalar apa bae ora banyu uten ora banyu apa laut paham nggih nang tengah laut ana banyu sing anyep niku ya ono Panden kuwi si arah ring Jawa. Karimunjawa nang Syekh Maulana Malik. Niku enten sumur, Karimunjawa nipun pulau cilik nang tengah laut. Tapi ono mata air sing rasane apa tawar. Ora ngandel merono dhewe. Tapi aja ngelangi nggih. Niku Allah, nang tengah laut kok ono banyu apa tawar. Saket napa Tidak harus tengah samudra itu airnya apa asin ada wong wis pinter ana nang tengah laut pinter ana saubengan ora sumur nek diciduk banyune anyep niku ya ana wakilane daerah Tuban niku jare keramaté Sunan Bonang munggah merenungku diluru ana banyu laut sing sak kotak ngono nek diciduk banyune tetep apa anyep niku ya ana Allah bisa nggawe sing kaya ngoten tidak semua menungso iki kudu tercipta dari perkawinan ana sing tidak dari hubungan apa suami istri tapi langsung kun fayakune Allah. orang ngono Bapak Ibu, Nabi ada, nisa iki ya ora ana tumun-tumun ya Allah berilah saya anak yang saleh celing tipuk pian ya srawana. Niku kan Gusti Allah nuduhake Allah kekuasaane. Lah sing sampai saiki sing nganggo proses kaya ngoten ya niku para malaikat. Kembali ke malaikat nge. Malaikat niku kau yang ngoten, penciptaan niku kau yang ngoten. Setiap kau mau cakap Allah masya Allah Sayyidina Muhammad, Allah menciptakan satu malaikat ngunyek saya ini. Coba nih kau lagi setino selawate beng saya bu, beti seksek seribu apa malaikat. Setiap kau wudu banyune tetes, dia menjadi malaikat yang selalu mendoakanmu memintakan ampunan kepada Allah agar tempat-tempat yang terkena air wudhumu tidak dibakar di api neraka. Mungkin besok podo-podo nang terokone itu antara wong rata wudhu karo wong wudhu. Jadi mulai kata ngentas kira bakal keliru. Di umatin Nabi Muhammad kalau sampean keyo, sampean gelombang gue contoh. <laughs> cemplung ke bles niku berarti raine tangane sirai sikile sak polok niki ora kobong asale biasa kena banyu wudhu banyu niku nek karo geni genine padam napa beten? maka api neraka tidak mampu membakar tubuh yang terkena air wudu karena telah dipadamkan dengan air wudhu, sehingga gampang oh kayak umatnya Nabi Muhammad Wong cengere si utuh ya para ini ngentase ora keliru, paham nggih? Makane sering-sering wudu sampean, paham nggih? Wudu iki ora krana salat tok. Ora wayah dulan tok, nang apa ba ora pak salat tok. Wudu terus supaya ne kowe nang teroko bu ora oh, ini sik bening terus jadi mulai keliru tapi nek kafir pemenang Islam tapi rata wudu yo keseng itu sikil tekan nobodias ya pura nah, akhirnya mulai katanya, iki Islam kok kafir tapi kok ktpnya Islam <silence> tapi kok kesengkap ya ngajbuno ora tahu apa niku manfaate wudhu ne di samping secara zahir macam-macam niku ketika kue wudhu diciptakanlah malaikat yang mendoakanmu agar engkau tidak disiksa di api neraka sehingga dongone dikabul ketika kue melebu neraka anggota-anggota yang biasa terkena air wudhu itu tidak ikut terbakar. Niku bedo nih podo-podo melebu nerokone, wong iman, wong Islam, karo wong obo kafir nge. malaikat dicipta. Setiap hari penciptaan malaikat itu terus diciptakan oleh Allah bi amrihi. Orang anggu malaikat kok rabi kawinan walimahan itu buatan tapi diwira Wiraweruh. Ya padha Gusti Allah nggawe udan setiap tahun ana udan sing asli udan apa rahmat niku ana. Biasane cirine ora madharati, ora ditekke Binjir kudanan po semua mura apa ora teng-tengan pas ke udan-udanan iki baru udan-udanan ku udan awake tambah penak ke tambah sehat balungku kembali muda wecake bengi kudanan udan rahmat nggih. Maksudnya udan-udan rahmat, rahmat itu. Ketibanan rahmat, itu. ketibanan rahmat tanggomu yo cok keceklek nggih etine udan-udan niku kok balungku mangkel kaya nggo mlayu kuat to lho kui cok e pas kue menangi udan sing udan apa rahmatmu nek wong Jawa ki mesti gawe penak husnuzun pokoke udan pertama udan rahmat niku salah apa bener ya setengah salah setengah obo bener wong ngono nembe udan pertama esuke benjiro yo tapi kuwi nggo husnuzone daripada angel, pokoke udan pertama yo udan rahmat, karang suwir udan mangkale apa udan palang udan-udan ana. Tetapi itu tidak bisa menjadi patokan ke, belum tentu. Niku sebuah contoh. Mukane nek kowe kawinan kok ana udan seripit sripit tuh iso udan rahmat, ngudane ke. kedhe, nanti teradake kawur ya jamune udan rahmat, yo niku sebuah contoh Allah menciptakan makhluknya ono secara langsung kok kuwi khususipun para malaikat dan ternyata malaikat kuwi blas ora ono sing maksiat maring Allah Subhanahu wa taala bon. Lah di dalam mensifati para nabi Gusti Allah priye qala ta'ala fil anbiya Gusti Allah ngendika Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim Alwasilata ayyuhum akrabu wa rahmatahu Wa yakhafuna azabahu Inna azaba rabbika kana mahzura Ini surat al-Isra Ayat sekat pitu Pangkeh tingali Supaya diwi mencontoh perilakune Para malaikat, para ambia. Jadi nek para malaikat niku rumuse pokok e nek rati perintah orang go lakoni. Paham gak? Lah untuk mengerti perintah perintah ya Allah yang diwe medek madek karung sing ngerti. ya sidik sidik bisa niku ngerti. ya kulo madek madek karo para ulama sepuh para tangklet karo mbah yai karo para guru karo para ustad supaya nindi ngerti di perintahnya Allah niku nek rumuse apa malaikat. Pokoke nek ora perintah ora nek Gusti Allah perintah lakoni niku nek malaikat. Kowe tiru ya bisa belajar dari yang sedikit. Lah nek para beri pripun disifati Allah dengan kebaikan-kebaikan itu Insya Allah minggu ngajeng karanten ngenjang acara ini pun <coughs> sebelasan nge. manakipan dan kriani pun Akhil Karim Al Habib Ibrahim Abdullah alamat Kerapiak Kidul Gang 1 Pekalongan atau sebelah utara Masjid Aulia Kerapiak nggih. Niku ten Habib Ibrahim Abdullah ngenjang malam rebu Konco sing biasa derek manakib sewelasanipun Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu. Monggo <coughs> kau sesarangan hormat mana pun Syekh Abdul Qadir Al Jilani kerantan wastiti.